Panas. Seluruh pucah ini titip aku penggepun ini aku rawat itu. Ya Allah, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MFO Menyapa Rumah masih di Yogyakarta. Saat ini insya Allah kita lagi dalam perjalanan ke rumah narasumber yang beliau itu diganggu, bahkan ketika sholatnya itu mukanya dibikin ototnya itu ditarik-tarik, kadang teriak-teriak sendiri, kadang mulutnya mencong-mencong sendiri. Nah, ini kita akan periksa nanti lebih lanjut, kita wawancarai sekaligus kita diagnosa dan kita rukyah. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga ini pengobatan berjalan lancar dan mudah, amin. Ya, ikuti perjalanan kami. Lihat coba tangannya, itu sudah dikasih lihat lidahnya sih ya. Ini ya reaktif sekali ya, bisa ya, bisa bolak-balik gitu. Ini sebenarnya kalau tak lepas dia itu mau ngomong sama Ustaz. Enggak, lepas aja. Sopo gue? Hei, sopo kowe? Masa gak kenal? Sopo kowe? Gak ada YouTube ya di dalam kamu. Ini, kalau tak lepas, aku pun bisa tanya-tanya, bisa sama orang. Bisa. Ngobrol sendiri itu bisa. Lupa saya mau ngomong. Ngomong apa di sini? Rapopo. Hah? Aku menjaga nih bocah iki. Jaga nih dari apa? Hal, aku dikongon karo leluhur. Leluhur bocah iki titip aku kon jokon gini aku rawat itu. Apa mau ada yang nyerang? Orang ngerti aku. Neng intinya aku ini kau yono ono si mendem neng gini ki. Neng orang ngerti gak nanti. Aku biar tu pun mungkin aku tidak boleh kau hilang. Nanti hilang aku lebih sombong. Siapa namanya? Aku nanti jeneng. Masuk Islam? Islam, iya. Aku dijenengi karo Ustaz. Lor Ustaz itu lali dijenengi Zainal lagi. Nah iya, Zainal. Bagus kan Zainal. Zainal Abidin. Ini aktifnya di sini. Iya, ini kayak ini loh, Tad. Apa ya? Kalau makan terus kadang kembung itu. Nah, kayak gitu, Tad. Iya. Anu kayak kelegaan ya. Mesti gitu kan. Kalau sholat mesti banyak mesti angin muter ya di, ya, di perut. Tapi kalau sudah agak muntah sedikit ya lebih enak. Nah. Coba saya lihat yang ini. Ya. Iya, ini defense dia. Dia sifatnya itu jadi alarm. Ya berlagak mau melindungi tapi akhirnya malah nyakitin. Kan jadi masnya tersiksa juga. Iya. Kalau apa saya rukyah mandiri itu dia mesti naik keluar sampai saya tuh kerasa banget sampai di mulut. Dia kayaknya mau keluar cuman enggak bisa. Kayak ketahan gitu. Oke. Coba saya
Oke, pakai air minuman dulu. Pelan-pelan aja, kayak minum teh panas, seruput dikit. Tiga kali. Sasaran, alhamdulillah. Entah apa isi perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'liika min syarri kulli nafsin a'udhu bihasid. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu billahi la ilaha illa hum ilahi wa ilaha kulli syai'. Tahassantu bi rabbi wa rabbi kulli syai'. Watawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamut wastadfa'tu syarra bila haula wala quwwata illa billah. واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا من العباد حسبنا من المخلوق حسبي الرزاق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ومن شر ما أنزل السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بنصيحتك من شر ما أنت آخذ اللهم انت تكشف المأثم والمغرم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك aku gak mau nyakiti kamu yang penting kamu keluar ya aku udah oleh metu. Ada perjanjian apa-apa. Oh. Masnya itu ahlu tauhid. Salatnya rajin. Masnya enggak butuh kamu. Oh, wae. Oh, bagongnya. Nih, tak kasih makan kamu. Oh, bau ini. Enak. Mmm.
Apa lagi? Enak enggak? Apa udah enak? Enak lah bisa. Allah. Mah. Makan. Mah. Allah. Enak kalau senyap. Aku udah bakal lumut kok ini. Ora bakal iso. Ada kalau saya tidak mau habis. Anda dari Islam, Inna bi Ibn, Ya'lamu ma bayna aydihim. يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه. ampun panas, panas. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Oh panas, ampun, ampun, ampun dosa, oh metu, aku metu, Kamu yang mau ganggu siapa kamu? Yang mau ganggu mana? Aku. Bukan kamu. Aku. Oh, kamu yang mau ganggu papa? Ha-ha. Yang dari luar? Aduh. Kamu yang dari mana? Aku sing dikon kono kae. Aku oleh ngaku. Dikon siapa? Dukun. Dopol. Ah. Dukun mana? Dukun Wonosari. Ngaku kan ceplosan ya. Aku dikon dukun Wonosari. Ya, yes, yang penting kamu Islam metu. Nanti tak ajari bacaannya biar enggak ditangkap sama dukunnya. Tenan. Janji. 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 Yo. Aku ya. Gelem. Salaman. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Utusannya Allah. Utusannya Allah. Ini aku rasa metu. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu. Wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Alla ta'lu alayya. Wa'tuni muslimin. Wa'tuni muslimin. Wa'tuni muslimin. Wa'tuni muslimin. Wa'tuni. Wa'tuni muslimin. Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri, wa min syarri wasiqin, wasiqin idza waqab, idza waqab, wa min syarri nafathati. Wih, wa min syarri nafathati. Wa min syarrin, bukan wa min, sorry. Wa min syarrin nafathati fil uqad. Wa min syarri, wa min syarri hasidin, hasidin idha hasad, idha hasad. Lepas ikatan semuanya. Muncul. Bom nuklir nih. Masih wis tuku. Nah, ini langsung dari saya. Nah, waduh bae. Ke atas, Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أرجع الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشظها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهنك يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم minum itu lagi mas lembab banget. Enak kan? Oh, enak apa? Enak wae. Ah, ono enak. Ono apa kowe? Aku ora seneng. Ono apa? Ono koyo ngono kuwi. Ono apa? Ayo madu kuwi apa kuwi? Oh, enggak seneng madunya. Enak kan? Enak. Iya. Mas. Ayo kemarin. Ah. Lah tak kuras habis. Allah yang bisa, saya enggak bisa. Allah bisa apa? Bisa segalanya. Allah itu apa? Allah Tuhan kita. Siapa kowe? Nah, nyiptakan kamu, nyiptakan alam raya ini. Aku sing gawe dukun. Sing gawe Gusti Allah. Udul. Yang nyiptakan kamu Allah. Aku ora dipangani karo Allah. Aku dipangani karo dukun. Kamu nafas, Allah yang ngasih nafas. Dukun enggak bisa kasih kamu nafas. Sing makane aku dukun. Sekti siapa? Ngasih nafas apa ngasih makan? Sing gelem makane aku. Enggak bisa jawab kan? Sekolah makanya. Ayo sing makane aku dukun. Ya, kamu sekolah aja sana, keluar terus sekolah. Di SD pun. Ini jangan ganggu. Aku kon mangku ning kene. Pak. Apa ini?
Aja. Wah. Ojo, ojo, tenan ojo, jadi mana kui, aku cerai siapa apa, ayo, ojo. Mendingan. Beda lagi. Apa sih? Hah? Apa? Kamu siapa? Aku kis nang ini suwe. Alah, keluar. Nerak lu? Hmm? Nerak lu? Tak kasih pisang. Apa? Hmm? Apa gue? Nah, sini mas. Apa gue? Enak nih. Makanan lu kan. Panganan apa aku dah makan dulu kuih? Enak. Rah. Enak kan? Mak. Pakai topping ya? Mak. Topping madu. Mak. Mak. Hah, ikutan keluar. Yo. Ayo, sah. Tandu nih. Nih, kuncinya. Kuncinya nih. Temurun. Ayo, ayo. Darah ya? Merah. Oh, bukan. Isi makanan semua di sini. Nasi. Berarti bener ini di kerjainnya di lambung. Subhanallah. Tadi makan soal siapa? Hmm? Tadi sebelum asal tadi makan dulu. Oh tadi makan dulu. Ya berarti kalau selama ini yang saya tangani kasus-kasus muntah biasanya kan keluarnya cuma lendir tuh, lendir putih atau darah. Tapi kalau isinya makanan berarti pernah dikasih sesuatu itu, sihirnya pakai makanan. Mesti kalau tiap muntah beri makanan saya. Iya, dari awal sakit ya? Awal. Dari awal diganggu gini. Iya. Iya betul. Kalau muntah beri makanan. Soalnya kalau gangguan-gangguan yang lain ya, itu muntah tapi lendir, darah, gumpalan kayak kayak didih itu kayak gumpalan apa? Darah kental. Aku. Sihirnya pakai apa? Ditanam di lambungnya. Hah? Pakai apa? Aku udah ngerti. Bohong. Oh, tempat masuknya oh, enggak tahu. Empuh. Nah, tak kasih makan lagi. Pakai apa? Aku udah ngerti, ini koyoan ya wedang. Mbah wedang apa? Wedang mbah, kok apa enggak aku udah ngerti wedang jelas. Dulu bawa ikonu kuih bocah ikik turu. Terus tangi ngombe. Nah, kuih. Siapapun yang ngasih, tapi yang jelas ini di sini. Nah, oh. Ketahuan nih dari nadinya. Coba tarik nafas, mas. Pelan ya, lambatin nafas kayak gini, keluarin, lima hitungan, satu, tarik, dua, tarik,
Satu, dua, tiga, empat, lima. Keluarin. Pakai nafas perut. Keluarin tetap lewat hidung ya. Yuk, nafas perut. Tarik. Satu. Tegap. Tarik nafas. Kembungin perutnya. Nah, itu nafas perut. Keluarin. Sampai habis. Tarik nafas. Keluarin. Masih lemas ya? Lemas, Matan? Enggak. Saya periksa lagi nih, Pak. Tarik nafas, terus baca Al-Falaq. Keluarin sambil baca Al-Falaq. Bagus. Nah, terus tarik nafas. Allah. Allahu Rabbi. La usriku bihi syai'a. Keluarin ambil ucapin Allah. Allah. Allahu Rabbi. La usriku bihi syai'a. Bihi syai'a. Bagus. Lambatin nafas. Jangan ngos-ngosan. Itu nguatin posisi mereka. Oke. Lambatin nafas lagi. 5, tarik, keluarin 5, biar relax. Soalnya dia ngerasa kuat. Dan ini lemah banget. Kenapa dia ngerasa kuat? Karena dimanfaatkan itu, dikuatkan dengan ketidakteraturan nafas. Ngos-ngosan banget dari tadi. Ya mungkin karena capek, nih, diganggu terus, panik, cemas. Atau yang tadi disampaikan ada unek-unek sama siapa yang tadi Mas cerita itu, yang sudah dimaafkan lah ya, yang kemarin dihalangi sama jinnya. Insya Allah ketika sudah dimaafkan nanti makin ini, makin apa, terstruktur lagi, lebih tenang lagi, lebih lembut. Jadi olah nafas nanti buat merelakskan Masnya. Karena dia kan ganggu di ini, saraf parasimpatik. Parasimpatiknya mereka mudah ganggu di situ, itu ketika kecemasannya lagi mulai bergejolak. Walaupun Mas rasanya nyantai-nyantai aja, nggak cemas, tapi itu masuk lewat alam bawah sadar. Tribun Rose, rasanya. Masih ada ganjelan di mana sekarang? Ini apa? Di situ lagi. Nah, ini harus berproses karena yang ditanam di perut harus dikeluarkan semua. Mana susu sama madu biasanya itu. Kalau mau pakai daun sirsak bisa, tapi aman pakai susu madu aja. Campur. Sambil ada bacaannya. Diminum lagi air rukyahnya bisa. Bismillah. Ini kan berarti sakitnya belum lama ya? Sakit. Ya maksudnya yang diganggu kayak gini. Yang kayak gininya
Udah berapa bulan? Kurang lebih 2 sampai 3 bulan tadi. Oh, yang baru yang lagi aneh itu. Oh, yang diganggu. Kalau diganggu dari itu saya mulai kerasa itu Lebaran 2022. Oh, udah setahun ya? Udah setahun lebih. Habis ngapain waktu itu? Saya itu awalnya tidur kan. Yuk, tidur kok terasa berat banget mau sholat tuh mau asar. Habis itu coba setelah sholat tak bacakan ayat kursi tadi, ternyata tangan saya ada reaksi kayak ini persis saya. Nah, itu awalnya. Jadi pas tidur ya? Iya pas tidur. Mimpi dikasih minum sesuatu nggak? Apa dikasih makan sesuatu? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cuma berat waktu habis tidur. Habis tidur tuh berat banget. Allahu Akbar. Ini lebih dahsyat ini dari kerokan. Ke sini. Matu. Keluar. Geser. Tarik. Lihat teman-teman. Sampai merah hitam. Misalnya kalau muntah sebanyak ini enggak, Mas? Nakal banget, serius. Mau keluar.
Oh, sini aja situ, enggak apa-apa. Hah? Mati nanti lama-lama kamu. Sudah suruh keluar dari tadi, enggak mau keluar-keluar. Aku kekancingan. Alah, enggak ada. Terkancing di mana? Aku udah ngerti. Tiduran, Pak. Mas, Pak, Mas. Cilu. Kuat sendiri boleh terapi kayak gitu. Sama dengan kerokan. Iya sama, ini kerokan ini sebenarnya bukan mau ke pekamnya tapi ke kerokannya. Mungkin efeknya lebih dahsyat. Iya. Entengan mboten. Enteng. Di tubuh. Iya. Ya pelan-pelan. Itu nanti insya Allah lepas kok. Asal holistik penanganannya. Di rukyah ya, terus metode pemulihan fisik juga dilakukan, olahraga, berjemur, gini juga ya, kerokan anu kop, di kop ya, nanti konsumsi probiotik terus, yang madu super probiotik itu mas. Insya Allah. Sehari sendok ini tidak apa-apa? Sendok apa-apa sih sendok, ini kalau buat gemburan ya agak banyak tadi. Jadi dulu sempat diperdaya omongan jinnya. Nah, ini jinnya ya. Kan apa dobel banget ya. Dobel. Pintar banget itu jinnya itu. Ya, pintar drama ya. Drama. Pernah apa aja dulu? Disuruh apa? Dulu sempat dibilangin apa pohonnya itu ada di belakang rumah di situ. Terus begitu aku lihat di wilayah itu memang ada reaksi kok. Waktu lihat tanah segitu saya reaksi itu, tapi begitu lihat yang lain enggak. Terus coba dicari, ternyata memang ada banyak tulang, cuman tulangnya ya kecil-kecil kayak tulang tikus itu. Terus sempat dikumpulin, dibuang, dihancurin, ya masih sama aja. Terus tanah juga suruh buang tanahnya. Masih keganggu aja? Iya, masih keganggu. Terus itu harus benar-benar bersih gitu katanya kan. Ya udah sempat kita bersihin sampai kita buang ke sawah itu banyak, sekitar ya 3 kali bolak-balik mobil tadi itu. Tanah itu dikeruk, dibuang. Kayak gitu ke sawah. Di prank jin ya. Iya, benar. Terus sampai sana udah dibuang beberapa hari, kemudian dibilangin katanya yang nunggu di sawah itu ada jinnya juga, ada gembuwo. Enggak terima. Terus tiba diambil lagi. Diambil lagi, suruh buang di istana, disuruh larung, Tat. Okay. Larung ternyata terus kita buang ke kali juga, Tat. Kita pindah lagi ke buang ke kali. Kali enggak terima lagi. Di sana sempet dipinteri tat, terus kayak dia minta izin dulu yang punya kali gitu ya, kita ngomong gitu tat, izinnya itu, terus akhirnya katanya udah diperbolehkan dibuang ke situ, ternyata masih ada. Dan terakhir ditunjukin di sebelah itu, di samping kuburan itu ya, sempet kuburan sini samping rumah di, ya? Di samping rumah sempet di situ terus tak coba tak keduk sendiri tat,
aku saya udah nggak enak sama saudara juga tau, coba ah iseng-iseng kayaknya ini loh Tad, apa kira pikiranku tuh kayak iya enggak itu, terus ah coba ini bohong enggak itu, ternyata bener Tad banyak tulang itu, ternyata tulangnya tulang kucing enggak ya, banyak itu, tapi udah tak bersihin, tak bakar, tak buang, masih aja Tad. Masih. Dan sekarang masih juga bilang di situ katanya. Ya obrolan nama jin anggap aja itu sebagai hiburan saja. Iya. Yeah. Enggak usah dipercaya. Karena mereka kadzub ya, kata Rasul kan setan itu kadzub. Nah, kalau jin secara umum sih yang enggak ganggu ya ada yang jin muslim ya kan, ada yang mukmin ya ahlu sunnah. Kalau yang ganggu kan setan kan. Kadzub-kadzub itu kan pendusta sekali. Yang terpenting sekarang meningkatkan kualitas kesadaran. Saya malah nyaranin Mas ini berenang. Iya. Rutin berenang. Kalau ada stable berkuda. Bagus banget. Olahraga. Sama healing-healing piknik. Sama ini kita ya boleh ya. Iya. Ke Parang Tritis ya. Iya. Iya. Iya, grounding. Enggak usah pakai alas kaki nanti di pantai. Oh, enak sekali. Ya. Nah, jalan-jalan apa biar nggak terlalu sepaneng gitu. Kalau piknik-piknik itu kerap gitu. Kerap ya? Ya, tapi kalau olahraga kayaknya. Nah, berarti itu olahraganya deh, itu olahraga. Ya kalau baca Quran itu sudah selayaknya kita selaku kaum muslimin ya. Iya. Dan itu sering dibahas sama para perugiah-perugiah lain kan gitu kan. Baca Quran, zikir pagi petang. Betul itu ya sudah keharusan. Sudah kelayakan kita, seharusnya memang seorang hamba kayak gitu, umatnya Rasul ngikuti. Tapi ya ini kan olahraga kan jarang dibahas, kan? Iya. Makanan juga kan mesti dijaga juga. Oh, kurangi iya, gula pasir. Dulu juga ini, iya. Lihat-lihat di channel Ustaz itu kan, coba kurangi gula, terus gula udah tak kurangi. Terus Ustaz pernah bilang kayaknya... Rokok? Rokok enggak. Oh, enggak ya? Makan, jangan makan daging dulu itu, Tad. Ya. Ya pernah kayak aku lihat nonton di ya. YouTube itu. Oh daging? Oh daging, daging atau gimana? Ayam ini. Ayam itu. Ayam bloon kalau bahasa. Ya. Sempet ayam apa senengannya ya? Boiler ya? Ya sempet nggak makan ayam dulu kan? Berapa bulan itu? Ayam kampung boleh. Ayam kampung, oh iya. Ya boiler bukan haram, enggak boleh aja. Tapi kalau untuk masnya wong lagi masa penyembuhan ya jangan dulu sementara. Hmm. Ayam kampung, daging kambing, enak. Ya yes lah, yang penting ini nanti kita follow up kesembuhan milik Allah. Yang terpenting sekarang Mas sudah makin membaik, sudah itu kita syukuri. Tinggal nanti kita berusaha sambil jalan. Ya sambil jalan. Saya ini Rofiq, bukan penyembuh. Rofiq itu teman perjalanan dalam menggapai kesembuhan. Kalau penyembuh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biar nanti. Kita siksa pelan-pelan. Ini baru mukadimah. Salam olahraga. Nanti habis itu baru insya Allah kita liatin lebih serius lagi ke depan. Ya kita doakan Mas Agus ya teman-teman. Beliau ini penggerak juga. Plus juga semangat dakwahnya tinggi sekali dengan keahlian beliau di bidang fotografi. Bagi yang mau foto-foto juga bisa nih di... Apa ini Mas Agus? Elegan Kecil. Elegan. Elegan fotografi di Sleman ya? Ya, Godean Sleman. Godean Sleman sama Mas Agus. Ya. Insya Allah menyapa rumah masih tetap berlanjut. Bagi teman-teman yang mau ikut mendukung gerakan ini bisa nanti mendaftarkan ke nomor yang ada di bawah ini. Siapa tahu menyapa rumah berikutnya ada di rumah jenengan. Di rumah Anda. Habis ini Jogja, barangkali besok ke Semarang, Jakarta, Bandung, atau mungkin luar Jawa, insya Allah nggak menutup kemungkinan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.